apa yang susah didapat? Mythic Glory. Milikin Lee Min Ho. Kan udah punya Lee Min Ho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di channel Ready dan Rute. Di video kali ini seperti yang kalian lihat nih guys ya, baju istri aku ini warna pink. Harusnya suami aku juga pakai baju warna pink karena kita mau belanja bulanan serba warna hijau. Nah, kita mau belanja serba warna pink guys. Nah, yuk ikutin. Jadi kita kira dari atas sampai bawah udah pink. Nah, kita kalau belanja warna pink dapat apa aja ya? Let's go, kita ikut. Nah, ini guys, kita udah sampai di swalayan guys, ya, di supermarket. Nah, kita mau ngambil keranjang belanjanya dulu guys. Enak kan ini? Enak. Oke. Gak ada yang enak di sini. Pasti melehoi. Oke, pertama kita mau beli apa dulu nih guys? Gak tahu. Masih bingung. Nah, jadi pertama kita mau beli apa dulu yang? Iya, apa tuh? Misalnya waper tuh. Misalnya waper. Tapi sebenarnya aku misalnya water. Sukanya pakainya yang ini gimana dong? Ya kan ini challenge-nya warna pink, jadi harus warna pink. Oke. Okay. Aku ambil ini. Satu. Let's go. Lanjut. Nih, aku mau ngambil ini nih, warna pink. Wah, pas banget. Apa ini? Kapas ya? Kipis. Ambil kapas, tapi aku sebenarnya enggak suka yang ini. Aku suka yang bulat. Emang bulat ada yang warna pink? Ini ada pink-pinknya. Iya, yeah, udah ambil. Kita yes. Lanjut, siapa lagi yang? Nih, ada pink yang ngejreng banget. Wow. Aku ambil ya, satu. Yang? Ini odol ada yang warna pinknya. Sebenernya odol masih banyak sih, tapi udah kita cari aja ya. Iya, yeah, ada nih. Banyak banget odol warna pink. Itu merah. Merah ya? Merah. Oh iya. Ada warna pink di bawah. Iya benar warna pink nih. Ya ada kan? Pink-pinknya dikit. Pink kan? Iya betul. Ambil. Tuh, ada. Dapat apanya nih? Pencuci muka. Hijab Rai cream. Oh, serum, dapat serumnya lumayan banget. Ambil. Lihat deh nemu sikat gigi warna pink lucu banget. Ih, lucu banget ya. Aku ambil. Satu aja ya, punya yang jangan. Ya udah enggak apa-apa. Aku mah bebas warna apa aja. Emang ya. Nah yang aku kan biasanya pakai sampo natur kan ya, sedangkan sampo natur kan warnanya hitam. Gimana ya? Ini nggak ada yang warna pink, gimana dong? Gimana kalau kamu pakai sunsilk hijab aja? Ya aku kan nggak pakai hijab. Ntar aku pakein. Nggak bisa dong. Gimana? Masa coba pakai hijab? Gak usah pakai sampo lah selama sebulan. Lumayan irit. Udah nggak apa-apa lah, kita beli sampo guys. Guys, karena aku samponya itu kan natur ya guys ya. Ini kan gak ada yang warna pink, nah jadi terpaksa aku ngecheat satu ya guys ya, ngecheat satu barang yang bukan warna gak pink. Gak boleh lah, gak bisa. Udah gak apa-apa. Gak usah beli sampo, kita gak usah sampoan sebulan gitu. Gak apa-apa lah, satu doang mah. Gak boleh. Daripada nanti rambutnya rontok. Gak usah, gak boleh. Jadi, guys. Gak boleh. Gak boleh beli sampo guys, gitu kan. Gak usah sampoan sebulan. Oke guys, sekarang kita masuk ke persabunan para kesukaan cowok-cowok, yaitu sabun batang. Ini cowok doang yang suka pakai sabun. Katanya biar bolong gitu, ya kan? Nah, karena suruhnya warna pink, aku mau beliin suami aku gift. Itu mah sampo, sabun aku pas zaman di pesantren dulu ya. Apa maunya, gift aja ya. Jadi nggak apa-apa guys. Ini kan challenge-nya warna pink, jadi ya udahlah. Ya, terserah aku. Kita harus warna pink, sabun gift, warna pink. Dipakai nggak? Pakai. Nah, itu aja juga tuh. Detol aja, detol. Ganti. Ya aja guys. Warna pink jangan banyak-banyak lah. Dua aja guys. Kan tadi sabun gip, sabun gip. Ganti detol aja. Detol. Yang gipnya enggak jadi. Enggak mau beliin tetap biar dipakai. Nah, sekarang beli sabun cairnya juga. Iya, sekarang kita mau beli sabun cair yang warna pink guys. Nih, mana ya? Yang pink. Kenapa kita harus beli sabun yang berbeda-beda yang? Sabun batang sama sabun cair. Karena kalau aku sukanya sabun cair, kalau ayam sabun batang. Oh gitu ya. Dan para pria adalah sabun batang. Nah, aku mau ngambil ini aja biar yang warna pink. Nah, lanjut aku mau ambil ini, guys. Apa itu? Sabun pencuci tangan. Jadi kalau kita mau cuci tangan harus pakai sabun ya, guys ya. Iya. Yang ini ada warna pink buat kita nge-gym. Nggak mau, kalau bagus loh. Nggak. Buat nge-gym. Nggak mau.
kamu aja yang pakai. Kan lucu. Gak apa-apa kalau kamu yang pakai, aku beliin. Sini. Emang gak apa-apa, aku pakai itu ke gym. Cek, gak apa-apa. Seksi ya. Aku nge-gym pakai celana kayak gitu. Apa-apa. Seriusan? Iya. Ntar diusir aku gak boleh masuk. Ayo. Ini yang beli tisu basah. Buat kamu ya? Buat aku cebok, gak usah ini, gak usah pakai air. Kalau bayi ya wangi, kalau kamu udah baunya semeriwing. Ini aku ambil dua ya, Paseo sama Kasen. Karena pink semua, biar semua kebagian. Sekarang lanjut, kita menuju kita ke sabun-sabunan ya guys. Sebelum ke sabun kita ke pelicin pakaian dulu. Nah ini kita cari yang warna pink, ada dari Rapika ya guys. Boleh. Nah ini aku ambil, aku ambilnya 3 aja, jangan banyak banyak. Cetan, aku ambil. Yang aku request Tanis buat cuci baju aku yang warna putih. Ini? Ya. Ini guys, pesanan suami aku. Ini kalau pakai panis tuh memutihkan tanpa merusak struktur warna gitu. Begitu. Lanjut nih, kita ambil pewangi pakaian. Pewangi. Apa ya, aku ambil ya. Downy aja kali ya. Downy warna pink tuh ada tuh. Ini. Itu downy warna pink. Yaudah, seru. Iya, emang ada ya? Lucu banget, ada yang strawberry. Iya, ya, baru lihat. Wah, gemes sekali. Aku ambil ini. Mantap. Ini satu. Ini sama ini aja deh. Aku lebih suka Doni karena warnanya lebih lucu. Sama ini guys. Ini dua dong. Aku ancut. Ini aku ambil dua karena gede-gede ya. Ini deterjen nih, deterjen. Banyak aku banget warna pink. Ambil yang mana ya kira-kira? Strawberry. Ini pink bukan sih? Merah. Tapi merah lebih ya ke pink gitu. Pink kan? Yeah. Aku mau ambil ini. Lanjut. Ini sok clean lantai. Lucu banget sih, iya, lantainya lihat deh. Iya benar-benar benar. Lucu banget. Pink aku gold gitu ya, pink gold. Gold pink. Aku mau ambil ini guys, coklat lantai warna pink. Pink gold. Pink pastel suka banget. Ini lihat udah lucu banget ya. Satu lagi deh please, nggak kuat, nggak bisa kalau ngeliat yang ada kayak strawberry-strawberry gitu, lihat lucu banget kan? Iya lucu banget, Rinso. Aku ambil lah. Aku baru lihat tuh Rinso rasa strawberry. Ini kayaknya baru deh, varian terbaru. Oke, lanjut. Lanjut guys, di sini aku mau ambil baygon karena di kantor tuh banyak nyamuk karena ada seseorang yang suka menggantung baju. Siapa siapakah itu? Dia? Nama inisialnya L. LKLK. Oke. Laki-laki maksudnya. Ini warna pink lucu, aku ambil. Oh iya, di sini juga berfungsi untuk membunuh kecoa. Mantan. Ya. Ada yang tepuk tangan di sebelah sana, guys. Tisu magic. Astagfirullahaladzim. Enggak, tisu biasa. Nah, ini tisu karena si Ayang suka banget tisu yang kayak lembut-lembut gitu. Yang buat wajah aku pisahin, guys. Ambilnya yang ini. Tisu baby ya ini ya? Iya. Tuh. Paseo ultra soft katanya juga. Tapi kalian harus cobain, guys. Tisu yang ini tuh emang bener-bener beda banget. Jadi ya, kayak pantat lembut. Bayi guys, lembut. Wajib coba. Oh ya? Iya. Ini aja deh. Oh ini lebih banyak juga, ini 1000 saset. Ambil aja. 1000 saset, 1000 lembar kali. 1000 sit, ya. Ambil dua, abis. Guys, kalian harus tahu, kayaknya Sunlight ngeluarin produk terbarunya mereka. Gemes banget pinknya tuh, pink-pink pastel gitu. Kalau yang ini nih, aku pernah lihat. Ini di rumah aku banyak banget. Sekarang karena ada yang lebih gemes, aku ambil yang ini. Taruh. Guys, karena aku lagi diet, aku nemu makanan diet yang warna pink gitu. Nih lihat guys, iya ya, WRB3. Ambil satu. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh nggak ada rasanya? Ada, cuma dia manisnya nggak terlalu lebay. Yeah. Ambil. Oke guys, sekarang kita mau menuju ke area makanan.
kira-kira makanan apa aja yang warna pink yang bisa kita beli ya, guys ya? Iya tuh, ada panda. Nih, gemes. Nih, lucu kan? Pakai iya. Satu aja ya, guys ya. Nanti kita ambil pokoknya semua jenis makanan yang warna pink. Enggak semua sih. Seadanya. Iya. Ini boleh nih warna pink. Nih. Kita apa ambil ini, guys? Kue apa ini? Hah? Kue apa itu? Ini kayak gini tuh, cookies, dalamnya ada krimnya. Kau ambil ini. Ayang mau. Mau. Apa? Mau. Mau apa? Mau dikis. Ini kan warna pink. Enggak, ini warna merah. Lanjut, Yopi. Aku mau ambil Yippie. Yippie. Happy. Kamu happy, guys. Yang mau lagi. Apa? Mau lagi. Apa? Mau. Lihat dong. Apa? Mau di. Astagfirullahaladzim. Jorok nih. Guys, aku nemu minuman yang warna pink ini, jus jambu. Kita ambil ya. Lumayan buat ini, buat bikin oatmeal. Guys, aku nemuin nama aku. Ruti. Aku ambil 3 karena tim aku ada 5. Kan udah mulai dapet ya jokes bapak-bapaknya. Gitu. Coko chips, jadi aku ambil. Yang. Enggak. Makanan yang wajib banget kita beli. Oke guys, aku ambil Quakers yang warna pink buat bikin oatmeal. Taro. Tuh, ultra warna pink. Nah, ini aja nih kalau mau nih. Mana ya? Ini pink ini nih. Pink pastel. Ih, pada doyan gak sih? Indomil Korean loh. Yaudah aku ambil ya. Indomil. Ini karena tim aku ada 5, aku ambil 3 lagi. Yeay, udah pinter. Lucu. Cek bapak-bapaknya. Soalnya ini lucu. Nah, karena ada puding warna pink, jadi aku ambil. Ini kebetulan tim aku suka bikin puding ya, jadi kita ambil. Sebenarnya dipaksa sih, biar pada pakai saus ada yang warna pink juga? Gak ada lah. Enggak ada ya, saus warna ada pink nih, ya? Ada nih, saus tomat. Iya. Aku ambil ini, guys. Nah, kira-kira buah-buahan ada nggak ya yang warna pink? Tak tahu lah. Mari kita cari. Kayaknya ada deh. Apel. Apel warna pink. Nah, apelnya kita ambil 1 biji aja ya, guys ya, soalnya... Karena aku nggak tahu kenapa lagi nggak terlalu suka apel. Iya, ya. Sebenarnya ini bagus buat diet, tapi sepertinya ada buah lain deh. Yang lebih enak. Sabar aja. Oke, sekarang kita mau ke area mie. Kira-kira ada nggak ya mie yang warna pink? Mie apa ya? Bisa juga apa? Mie Tik Glory. Oh, mie Likin Liminho. Hah? Kan udah punya Liminho di depan ayam. Mau, itu Maleho. Oh iya. Ini ada pink-pinknya ya? Iya. Ya ini mah aku gak bisa kalau... Udahlah jangan banyak-banyak pengen. Udah 3 aja. 5 aja deh. Sepertinya mie warna pink gak ada lagi, guys. Adanya pop mie. Kita ambil pop mie aja deh. Udah pop mie. Tuh pop mie banyak. Nah pop mie ada 3 warna pink. Pop mie rasa ayam. Iya kan? Rasa ayam. Bawang. Ambil 3 aja ya, guys ya. Ini beras yang beras warna pink ternyata ada, guys. Beras warna pink pas ini banget ya. Kita sedang mencari beras warna pink ternyata ada, guys. Nyampe nggak? Nyampe. Wes. Warna pink kita lihat dulu ya, takut ada berkutu. Tapi kok berasnya warna putih? Menurut Ngana. Nah ini warna pink, guys, dan bebas dari kutu kupret. Nah guys, ini dia belanjaan aku serba warna pink dan kayaknya cukup karena
Karena semua ya? Di sini udah enggak ada lagi, kita keliling udah hampir semua store di sini udah kita kelilingin dan sebenarnya enggak ada lagi yang warna pink. Udah segini aja. Jadi sekarang waktunya kita bayar. Guys, kita bayar dulu, guys. Oke, guys, kita udah selesai belanjanya. Ini dia belanjaannya, guys. Semoga nanti kita bisa belanja lagi dengan warna-warna yang lainnya, guys, ya. Atau kalian request di bawah ya. Kira-kira kita harus belanja warna apa lagi di video selanjutnya. Oke, segini dulu video kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.